lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. PJ Gubernur Provinsi Kaltim Akmal Malik menghadiri undangan dari pemerintah Kota Bontang untuk memimpin upacara peringatan HUT ke-24 Kota Bontang yang dilaksanakan tepat pada Kamis 12 Oktober 2023 di lapangan Stadion Besai Berintah. Mengangkat tema terus bergerak untuk Bontang lebih hebat, upacara ini dihadiri jajaran pemerintah Kota Bontang, anggota DPRD serta tamu undangan. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan ucapan apresiasi kepada pemerintah Kota Bontang yang telah mendapatkan 8 panji keberhasilan pembangunan. Prestasi yang diraih membuktikan bahwa pemerintah Kota Bontang memiliki semangat pembangunan yang tinggi dan dirinya berharap prestasi ini dapat dipertahankan. Pada peringatan hari jadi ke-66 Provinsi Kalimantan Timur tahun yang lalu, Kota Bontang berhasil menorehkan 8 panji keberhasilan pembangunan. Tepuk tangan untuk Kota Bontang. Ya. Yakni panji di bidang ketahanan pangan, bidang pencegahan korupsi, bidang hilirisasi peternakan, bidang kepemudaan, bidang penyelenggaraan air minum, bidang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman, serta bidang perpustakaan dan kebudayaan dan bidang penanganan anak disabilitas. Prestasi tersebut membuktikan bahwasanya pemerintah dan rakyat Kota Bontang terbukti memiliki semangat pembangun yang tinggi. Tentunya prestasi ini dapat dipertahankan dan selanjutnya terus melakukan terobosan dan inovasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan pada pelaksanaan upacara HUT Bontang yakni pengibaran bendera, defile, dan pada puncak acara diisi dengan penampilan tari Jepen oleh 2.000 siswa-siswi berbakat Kota Bontang. Demikian tim liputan PKTV mewartakan.